Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya mendapatkan komisi Shopee Affiliate tanpa keranjang kuning TikTok. Nah, buat teman-teman yang udah main TikTok, nge-share video Shopee Affiliate-nya itu di TikTok, pasti udah tahu kan sekarang tuh kita nggak bisa masukin link Shopee di TikTok. Mungkin masih ada beberapa settingan TikTok yang dulu gitu. Jadi masih ada beberapa yang bisa menautkan link Shopee Affiliate, tapi untuk sekarang yang misalkan yang baru daftar dan memang pengen nge-share video di Shopee, apa, video di TikTok, yaitu video Shopee Affiliate, sekarang udah nggak bisa pakai keranjang kuning TikTok untuk ngisi linknya ya teman-teman. Jadi di sini aku bakalan kasih contoh gimana nih caranya kita pengen nge-share video Shopee Affiliate-nya itu di TikTok tapi tanpa keranjang kuning. Oke, mari kita coba untuk tutorialnya. Pertama, kita masuk dulu ke Chrome. Jadi di sini tuh kita akan masuk ke Shopee. Nah, setelah masuk ke Shopee, kita akan cari produk apa yang bakalan kita share. Jadi aku bakalan cari produk rumah tangga aja. Di sini kita akan cari produknya Goto. Jadi Goto itu dia mengeluarkan produk rumah tangga yang harganya tuh lumayan murah dan berfungsi dengan baik juga gitu. Nah, di sini adalah Goto Hardware. Klik produknya, apa yang bakalan kita promosikan. Di sini aku mau promosiin, bentar, kita cari produk yang menarik yang memang biasanya banyak yang klik dan banyak yang butuh gitu. Nah, ini aja deh, aku mau Goto Capsule Blender. Nah, ini tuh ada videonya kayak gini. Kita akan langsung aja download video. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian ngedownload video dari Shopee itu udah dipastiin aman ya, karena kan kita downloadnya itu dari tokonya sendiri, bukan punya orang gitu. Dan kita cek penilaiannya itu 4,9. Terus di sini juga dia udah Shopee Mall, jadi udah memenuhi kriteria. Aku udah bilang berkali-kali ya, kalau misalkan kita mau share link, kita harus lihat kriterianya terlebih dahulu. Pertama, toko itu harus udah Star Seller, terus atau Star Plus atau Shopee Mall. Nah, ini si Goto Hardware tuh udah Shopee Mall, jadi kita bisa pakai produk ini untuk share linknya kayak gitu. Oke, kita udah punya videonya. Terus kita akan salin linknya, karena salin linknya itu nggak bisa di web. Jadi kita harus salin linknya itu pakai aplikasi Shopee-nya sendiri. Langsung aja ke Goto Blender Capsule. Nah, ini dia. Jadi aku kan tadi ngedownload bukan yang Shopee Mall punya ini. Oh, ini dia nih, Goto. Jadi tuh kalian harus pastiin barang yang kalian download dengan link yang bakalan kalian share itu harus sama ya, jangan sampai berbeda. Kita akan saling tautan. Nah, salin tautan, aku udah salin tautan. Kemudian kita akan back dan kita akan masukin ke link bio yang ada di Milkshake, teman-teman. Nah, kita akan ke TikTok dulu. Jadi di TikTok itu, nah, nih, ini yang namanya Milkshake ya. Jadi tuh nanti aku bakalan masukin linknya di sini, teman-teman. Kita back, masukin dulu. Edit.
54 berarti masuk ke 55 ya. 55 goto blender kapsul. Masukin link yang udah kita salin tadi, add purse. Nah, jadi ini adalah link-link yang udah aku masukin di TikTok. Nah, 54 sendal jelly hitam, 55-nya goto blender kapsul. Preview, kemudian publish. Dan, nah kita udah masukin linknya. Terus langkah kedua, kita akan edit dulu untuk video yang tadi udah kita download sebelum kita masukin TikTok, supaya lebih menarik dan juga supaya lebih bagus aja videonya. Masuk ke InShoot. Nah ini adalah videonya. Kemudian kanvasnya dirubah menjadi TikTok dan full size supaya lebih bagus ya. Oke. Kita akan tulis. Blender serbaguna. Kita edit terlebih dahulu. Untuk pengeditan sendiri itu bebas ya, untuk kalimat-kalimatnya bisa kalian atur sendiri. Kemudian lebih praktis. Nah, untuk gotonya kita akan hapus aja ya. Karena kan kalau di TikTok tuh videonya simpel-simpel. Jadi di sini kita akan hapus aja. Masukin link bio-nya. Link bio nomor, tadi nomor berapa sih, lupa deh. Nomor 55. Jadi link bio nomor 55 itu adalah link bio yang tadi aku masukin ke Milkshake ya teman-teman. Kita pakai background kuning supaya lebih terlihat dan orang-orang lebih bisa fokus melihat link bio nomor 55 kayak gitu. Nah, kita akan play apakah udah bagus. Nah, kayak gini, ini adalah hasil editan aku untuk aku masukin ke TikTok. Kita simpan.
Jadi pokoknya tuh kalau misalkan kita ada video yang durasinya panjang, itu kecepatannya bisa kita edit, jadi bisa lebih cepat, terus durasinya bisa lebih pendek kayak gitu. Nah, udah disimpan. Kemudian kita akan masuk ke TikTok dan kita akan posting. Ini dia videonya. Nah, kita akan kasih efek-efek suara musik ya teman-teman, supaya lebih menarik. Berikutnya. Dan di sini biasanya aku tulis kayak semacam judul aja gitu loh. Blender serbaguna cek. Serbaguna cek. Link bio nomor 55. Nomor 55. Langsung masuk ke tagar. Tagarnya itu bebas ya. Pokoknya tuh tagarnya tuh supaya kita lewat di FYP, FYP TikTok gitu loh. Jadi biar terlihat oleh orang-orang. Langsung aja posting. Oke, nah seperti itu ya kurang lebih. Nah, ini adalah blender serbaguna yang tadi aku edit dan sekarang aku udah posting. Jadi walaupun kita nggak pakai keranjang kuning, tapi orang-orang tetap bisa lihat video kita dan mereka akan masuk nih. Kita akan kita akan klik nih HTTP ini. Ini adalah link yang tadi aku simpan. Kita akan coba cek. Nah, ini dia Goto Blender Kapsul. Nah, kalau kita klik, ini langsung nge-link ke Shopee yang tadi aku download videonya, teman-teman. Tada! Nah, ini dia. Jadi, yang penting kalian tuh masukin linknya jangan salah gitu. Pokoknya tuh harus sesuai dengan apa yang udah kita salin linknya, kayak gitu. Kita back lagi ke TikTok. Nah, ini dia caranya. Jadi kita tuh tetap bisa dapat komisi dari TikTok dengan cara masukin link di atas ini gitu, di Milkshake ini, kayak gitu teman-teman. Atau kalian juga nih bisa banget kayak gini nih. Ini akan ada muncul komentar. Jadi tuh kolom komentar kalian. Terus kalian tinggal paste aja di sini nih. Nah, ini tuh udah masuk ke HTTPS Shopee. Ini adalah link Shopee affiliate yang kalian share tadi. Jadi kalau misalkan orang-orang mau ambil link, bisa juga nanti langsung masuk ke web kayak gitu. Jadi itu sebenarnya yang penting tuh linknya ada dan kalian bisa nge-share linknya itu supaya orang-orang tahu bahwa itu adalah link pembelian untuk produk tersebut kayak gitu teman-teman. Oke, itu dia video dari aku untuk Shopee affiliate di TikTok. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.